Itulah, sebab tekan susu kan Car Free Day lah. Itu babat kayak sambal bawang tak ngerawang. Car Free Day. Minggu isu. Bujuk ya apa iso, cuman lokasi ini sih strategis kayak enak. Kan duwe. Ya kaya Tova Peno ae kae sing ning gedung itu kan apa? Tova Peno catering. Gak mlaku iki. Kena makanan kan. Soalnya kita menunggu. Ini kan reservasi saya. Karena anak wong-wong awam yang sekitar ini gak belum dari toko online kan. Bagi wong sing nama-nama. Nek wong kelas menengah ke bawah biasanya ya wis. Iki ra koyo iki lho. Mampir warung ndi. Tapi itu sak. Sedenge influencer iso suwe mengundang ngono iki gampang. Sambele ning mburi iso medhot nek jiran. Ora. Pak kayak bojo mbok sampean. Aku mah, aku lu santir rantai, Mas. Diganjur rantai kok. Iki ra mule telung dina langsung dibancaki. Apa toh? Miki kopi ini kalau boleh temui ya mak yo. Mas apa ngopi lagi? Nanti bar makan ngopi. Iya. Saya ngenteni ini kayak. Bedet ya digunting siji-siji. Nah aku bedet ya penek-penek. Sama Pak Dio mas. Lah. Tapi nak neng Semarang, wajri ku larang ya. Bungkuli lele. Duh. Nah aku nutup itu ya iya. Otre ratri mesakil rong kelo. Abuat. Tenan abot. Aku nak tuku sampai tekan kono lho. Bukit Cinta Ambarawa kono. Nak tuku nganu wader kuwi. Wader cilik. Nek iso gorengan. Ya. Karo welut. Lah nang kene iki ibaratnya nyawuk oleh wader. Heeh. Bengi ngene kae lho nak nutup. Iya, bengi. Menit ya golek wader Pak Dio. Allah. Kingke ora wekalah ini sa. Waktu. Mbok menang wekalah ini. Kosong kalah. Kalah. Wektune kingke marek. Iya. Tawel langsung ngewar-kewar aja. No. Duh, ini membicarakan bisnis. Bisnis. Ini tanya-tanya Mas Papa. Aku tanya Mas Papa, kenapa kamu kok rela atau bersedia bersusah payah moroni vlogger-vlogger anak-an gitu loh? Karena. Karena aku udah janji tau, mungkin akhir awal bulan aku udah tahu pernah bilang Ke sini. Jadi dulu Mas Kepaki pernah datang ke sini tapi aku gak nge-vlog bos, tapi tekan jam loro, jam loro. Aku Malang capek sana. Oh iya. Jadi pas pulang dari Malang mampir dia menyempatkan mampir ke rumah. Lho wi tak. Aku pas jak ning mah ya. Wi kenek wi Dik, ning Nusa Kambangan. Kongkon man gak gelem tahun udah jadi hari ini saya awak capek kowe wis emosi 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 wis kesel ya Mas yo persamaan jadi ngono lho iki nyapa vlog mesti mung tek dot enek gocel e oh enek gocel anu lho kok langgeran gocel ditekek karo anu lho dibatasi ngene dibatasi gak ada langgeran wedi aku gak ada masalah lho wedi aku ngun wedi wis lho mesti ngono. Mesti ngono nak baterai keber tim senang. Senang. Enggak sok. Kok iso langsung asumsi ngono. Lah wis aku iki dilau sering nang Semarang jarene kok. Dolan iki aku ora apa-apa. Oh lho. Bapake asli Semarang toh? Sering nang Semarang. Kae Semarang. Wong cedhak apel ngono kok nganone apa? Apa? Nah sebagai orang berapa menit? Gini, karo gini sampean. Heeh. Nah, lewat tol, ya ora lewat tol sebelum. Orang belum menit. Cuma nak sore ini pun sejarah macet nak esok nak awan ya. Agen malam mabukan. Mabukan ni, anak mabuk karek mabuk kok. Sekunjur ya. Demo tak gak tu. Anu bisnis malah Nur. Oh bisnis. Bisnis mau cerita lagi. Misal. Aku. Aku dulu aku sempat berpikir nah aku ndek lemah pikiran gede, dulu aku punya imajinasi ki pengin gawe warung mangan yo. Ya. Tapi pekarangane sing ngombo. Pertama bisnis parkir. Yo, parkir terus parkirnya harus. Nah, harus ada parkir. Kowe ning pinggiratan gede masamu enak wis gawe kesinandingi tapi gak ndek lahan parkir. Percuma, mandek. Gak enak. Kok ning bajilan kayak ngombo termasuk ya. Tapi kurang.
kurang. Kurang. Makananmu masakane enak, top, marko top, parkire ombo wis. Ngono. Nah, satu laris berarti iki grapenge ya. Yo. Top. Top. Tapi sing strategis maksudnya sing liwatan jalan. Ya tapi berjuga ya ana pengunjunge. Heeh. Kita tengah-tengah kota ngono di lahan ombong. Lah nombo parkir neng kene parkir ombo ya tapi wong tengah alas lho. Tapi saya ini paling digulai ngono lho. Heeh. Mikir tek iku juga enak to tengah alas. Digolek itu mejo. Terus nak tempatnya kan wisata ada Enggak, tempat kunjungan orang. Ini kita buka Gunung Kidul. Gunung Kidul kayak apa ya? Tapi dia punya view bagus untuk wong pe rono ke di samping mangan tetap ning tempat rekreasi ning ngono. Wes saiki parkiranmu ambon ning Afrika, baklon ning Afrika saiki dang. Ning Aruba isan. Ngono lho. Jadi kabeh kudu seimbang. Iya nih, tempat strategis itu kudu seimbang. Jadi nggon uang dalam arti ya jujukan loh, kayak pasar telagan, kui. Jadi ini uang songkong gandul, dombanteng, bulu ngitan, kui nggak tetap ke situ. Nggon jujukan nih uang. Nih buka mangan kok neng pojokan tulung kuno. Mulai nggon jujukan uang. Ya kayak sing ning ndi cepu iku oper kayak apa rayang ini pak banget mah rayang itu yang jeru soalnya sih gue tapi rame tapi parkir rame iya dari sini pasar Jepangan nih mas Jepangan dulu ya Jepangan itu rame parkir tapi bukanya seminggu pengen loro nih lo waris rambo nih sama guru-guru yang terakhir nak teman saya ini gak masalah sih kan kendal itu spesialis water wah tamu nih ngeri tenang ini water kali water kali itu malah anu bekas calon lurah buka ini dari lurah selain itu buka ini asalnya beluruh cepuwi tetep rorok mas nah kata bermi mulai dah nah ngani nyediake watir ku watirnya terus tiba sambel sak cuek iya kalau pe langsung fresh sambel dong telo tapi bilang lor bos bilang lo panganan ada yang di norok dong oke lagi. Jadi yang buka map kok ae. Kae kok blora iki mek nyate. Heeh, nyate tok. Masak ben nyate mulai blora. Lah takon lung. Panganan sing paling mbok senengi sing ra enak ning daerahmu sing mbok parani apa? Sing kaya sing ning daerahku paling enak. Ya rumahku kan biyen kecil aku senengku sate. Sate. Sate kambing. Podho. Sate kambing. Iya. Tapi tak pengen neko-neko. Tapi anu, aku wis ra wani akeh-akeh. Oh, iya Mas. Aku wingit banyak abu. Ya mungkin yo ngimbangi lah tetep. Aku dhewe ngene iki tetep badminton dong. Aku jejoge. Badminton plengos. Badminton. Sok. Dudung salon iki. Tapi padha-padha trimakno mangan. Mangan ya. Engko nek ditekoki sate, sate. Liyane sate wedhus, sate apa sing tau pangan? Kayak sate kuda, misalkan enek sate kuda. Enggak, kuda. Yo, heeh. Tau. Tau sih. Ning Ngawi ya. Ngawi dulu enek. Enek. Cuma yo sing paling khas sate. Sate kambing iki menurutku lek daerah Bluro Etan Surabaya gak padha rasane. Kalau kuloran etanan gak padha. Sate kambing enak apa Klaten? Yo Klaten iku. Klaten. Yo ngerti to? Ora Klaten aku jempe-jempene. Jempe-jempene nom. Ngerti to? Hah? Klaten. Ngerti wibah kalau sing paling enak. Nah, aku iki mumpet. Nah, aku pengen yo nak nyampanggang iku cek Klaten. Si orang enak ini Pak Di, jadi barangnya murah tapi jadi tujuan kayak gini ya. Apa? Koyor koyor wedus bukan koyor wedus, koyor sapi wih saat ini wah ngetren. Koyor ya apa? Ngetren, koyornya suka gaji iya, tapi duduk daging-daging empuk kan? Koyoran koyoran nah aku sih pengen aku nak ayam panggang wih panggang burung unta aku pengen oh, sapi andalan ya. Aku endok di sate lah Pak. Ada. Ada. Aku pernah makan di Cilacap. Di sate. Di sate. Mentok. Enak. Mentok. Sate kacang. Lele iki ya enak Mas Cilacap. Lagi lo buka usaha sing urung enek. Makanan ya, semakanan. Itu semang sate mentok terus
nah sate kelinci wes pasaran. Nah Jogja ini mentok, cuma diungkepnya gawe tanah liat kamu ini. Jadi mentok, bukan nanti gacem deh. Kuali. Ya di kuali. Jadi minyaknya mudu ningsor. Deh mentok bangsa sawi kan minyaknya. Sego bantingan. Sego bantingan. Pirang tau aku koyo apa iki? Karo koro iki. Sego goci iki. Sego magones pra. Lho, sego bantingan iki dibanting. Ojo. Karo soto iki. Enggak, bungkusan daun jati. Daun jati. Terus arane magono karo apa? Tewel. Oh, tewel. Iki model juk kan. Terus lawoke akeh. Akeh. Khas Pekalongan. Jereng mas aku nak. Pengulone paling mentok aku yo paling yo Boyolali. Yo lari sopo. Yo ono. Nang daerahku Poro. Iku ora ana adol sapi ra ono. Nyembelih ra sapi. Lha terus piye, Mas? Ya kebo. Kebo. Jeporo saiki berarti sik akeh kebo. Ya sampeyan jeporone mos mana? Hah? Asi yang jeporo. Jeporo rumah di Semarang. Mas Semarang. Jeporo kuwi olahan. Iku adatnya Hindu masih terasa dulu pas penyemaran agama Islam itu. Sapi masih di. Nak wong meninggal ngono to? Iya. Nak wong orang kaya apa nyembelih kebo, paru-paru. Aku seringe juga jeporo ngurus-ngurus demak. Ngono, Bro. Jadi iki spesial ngobrol-ngobrol makanan rebus belung karo komandan. Singunoi bro, absen gue hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.